Ini sejauh mata memandang isinya kebun teh. Kang Abdul kayak lihat kebun teh gini kayak ini inget film India. Iya kan yang suka nari-nari gitu. Coba Kang Abdul ke sini nih. Bagus nih, coba ke tengah sini. Heeh, madep sini coba. Wih. Waduh, bagus sekali Kang Abdul nih. Kayaknya kalau kenal sama Sahrukan ini bisa diajak main film bareng ini guys tuh. Ya, Masya Allah udaranya sejuk banget ya Kang Abdul ya. Saya selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton, balik lagi di channel Agus Al-Fadri. Buat teman-teman yang kebetulan sedang mampir di channel ini, saya doakan mudah-mudahan kalian sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guys, di video kali ini saya sedang ada di kantor ya. Jadi lagi beres-beres paspor nih guys. Ini paspor jamaah keberangkatan nanti bulan November ya. Alhamdulillah kemarin dari Bandung, dari Samase, ngambil seragam untuk jamaah Almantur. Dan hari ini saya lagi cek paspor-paspornya untuk isut visa guys ya, supaya nanti pas berangkat visa udah ready. It's different. Nah, tapi saya lagi kerja, tiba-tiba Kang Abdur nge-WA barusan guys. Saya kaget nih. Nih ya, katanya seperti ini nih. Assalamualaikum Tad, sehat? Nih, kelihatan gak ya? Kalau gak kelihatan saya baca ini. Saya pulang dulu ya. Waalaikumsalam, pulang kemana Kang Abdur? Ke Purwakarta Tad. Dan terus panjang lebar tuh sampai bawah. Jadi tiba-tiba Kang Abdur nih kok mau pulang. Padahal kemarin dari Bandung bareng-bareng. Kalau emang mau pulang ya kemarin cerita aja kenapa harus mendadak. Sekarang baru nge-WA dan saya tanya, Kang Abdur ada urusan apa mau pulang? Katanya ada urusan dulu nih. Gak tahu urusan apa ya, gak disebutin sama Kang Abdur. Dan kebetulan Kang Abdur mau pulang ke Purwakarta lewat Jalan Cagak guys. Nanti ke arah Wanayasa baru ke Purwakarta. Nah kebetulan kantor saya ini ada di Jalan Cagak. Jadi tadi janjian sama Kang Abdur, nanti ketemuan dulu di Jalan Cagak. Ya ketemuan dulu, ngobrol dulu sebentar sebelum Kang Abdur pulang. Jadi guys, yang penasaran kenapa Kang Abdur kok tiba-tiba pengen pulang, ikut terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip dan jangan lupa subscribe guys. Nah guys, ini sudah sampai di kebun teh. Jadi saya tadi jajan dulu, jajan es dulu nih guys. Lumayan nih ya es teh buat menemani perjalanan Kang Abdur nanti balik. Duh, saya kaget nih Kang Abdur, kenapa kok tiba-tiba mau pulang ya guys ya. Yuk kita langsung lanjut lagi perjalanannya karena ini bentar lagi sampai di tempatnya Kang Abdur guys. Wih, ini siapa nih? Ada orang nih guys. Wah, ini kayaknya Kang Abdur nih. Wah. Ternyata dia udah nungguin di sini guys. Aduh, saya penasaran banget nih sama Kang Abdur, kenapa kok mau pulang ya? Assalamualaikum Kang Abdur. Wih, ternyata bener Kang Abdur nih guys. Luar biasa guys. Ntar saya lepas helm dulu ya guys. Saya lagi menikmati sejuknya udara di kota Subang. Biar tambah sejuk nih Kang Abdur, saya bawa. Oh, apa itu Tad? Bawa es teh ini. Es teh, masya Allah. Padahal di sini tinggal metik iya aja ya, kan, tinggal metik aja malah iya, di sini ya. Disini, nih guys, ini tuh kebun teh guys. Nih, tuh ya Kang Abdur ya. Ini sejauh mata memandang, isinya kebun teh. Okay. Kang Abdur kayak lihat kebun teh gini kayak ini inget film India. Iya kan yang suka nari-nari gitu. Coba Kang Abdur kesini nih, bagus nih. Coba ke tengah sini.
Heeh, madep sini coba. Wih. Kok habis. Waduh, bagus sekali Kang Abdur nih. Kayaknya kalau kenal sama Sahrukan ini bisa diajak main film bareng ini guys tuh. Ya, Masya Allah udaranya sejuk banget ya Kang Abdur ya. Saya selama hampir 7 tahun di Arab, Masya Allah, baru kali ini lihat pemandangan di pegunungan Kota Subang ya. Indah gini ya Kang Abdur ya. Nih Kang Abdur, saya kaget nih Kang Abdur, iya, kenapa nggak ngabarin dari kemarin? Pas padahal kemarin ke Bandung ya. Iya, kok tiba-tiba mau pulang? Iya, ada urusan dulu Tad. Urusan apa nih? Jangan-jangan urusan wanita? Enggak. Hah? Urusan anak biasa. Oh, urusan anak. Kalau wanita mah nomor sekian. Kenapa anaknya? Kenapa anaknya? Biasa. Besok kan hari Jumat nih. Oh, libur ya? Nah, libur. Oh. Jadi pengen dijemput. Pengen dijemput. Jadi kalau sekarang mau pulang dulu. Iya, sekarang mau pulang dulu ya. Jemput anak. Jemput anak ke Kerawang. Nanti pulang lagi ke Purwakarta. Kalau bilang sekarang itu saya mau ke Purwakarta dulu nih. Oh gitu. Mau ngambil ATM karena udah 14 hari kerja ini. Sudah punya ATM guys. Iya. Gajian dong. Gajian. Kang Abdur kalau bilang dari kemarin kan bisa saya anterin. Kalau kemarin kan udah terlalu ini. Udah terlalu apa? Terlalu sore. Enggak, maksudnya kalau bilang dari kemarin. Oh iya. Kan saya bisa ngegeser-geser kegiatan. Ya, enak saya Tad tadinya. Gak enak gimana Kang Abdur? Kirain Ustaz gak bakalan nyusul ke sini. Ye, kan tadi udah ditelepon. Iya. Pas ditelepon Kang Abdur tunggu. Kebeneran kan Kang Abdur pengen lewat Jalan Cagak ya? Iya. Iya, itu deket. Jadi, ngelewatin. Saya tuh pengen merefresh otak juga Tad biar gak jenuh gitu. Jadi kan kalau tadinya mau lewat jalur Kalijati, cuman lewat sana itu kebanyakan mobil besar di depan kita itu. Iya. Jadi saya susah nyari. Udah gitu panas juga. Iya panas. Kalau lewat sini, nanti Kang Abdur tembusnya ke Wanayasa. Biasanya tadi kalau saya memang kalau langsung ke Karawang, pasti saya lewat jalur Cilamaya sana. Pantura ya? Pantura. Iya ya. Ini karena Kang Abdur mau ke Purwakarta dulu ya? Ke Purwakarta kota dulu. Jadi lewat sini. Betul. Ya. Belum pernah kan? Belum. Jadi harus coba lewat sini ya, supaya Kang Abdur tuh bisa merasakan bagaimana. Bisa teman-teman lihat ini perjalanannya. Ya. Ini jalannya indah banget ya Kang Abdur ya? Indah banget kan. Itu nanti habis ngejemput balik lagi ke Subang nggak Kang Abdur? Habis ngejemput ya paling hari Senin lah Tad. Hari Senin? Iya. Balik lagi ke Subang ya? Iya. Oke siap. Jangan sampai nggak balik lagi ke Subang. Iya pasti Tad. Kalau nggak balik lagi ke Subang berarti bisa dipastikan tergoda sama janda Karawang ini. Aman ya? Insya Allah saya tetap setia terhadap istri saya. Asik, setia. Masa istri saya juga ditinggalin sama saya bertahun-tahun setia? Masa saya mau mengkhianatin? Ya enggak kan kalau di Indonesia godaannya lebih banyak. Enggak begitu Tad, justru yang godaannya lebih besar itu di Arab Tad. Oh di Arab. Iya, apalagi di Jeddah. Banyak nyamuk ini Tad. Iya ya banyak nyamuk ya. Tahu ini jomblo ini. Iya ini ternyata di kebun banyak nyamuk guys. Oke Kang Abdur kalau begitu kita minum ini aja Tad. Es dulu ya, nanti ya. Sambil ngobrol-ngobrol ini, sebelum Kang Abdur balik itu ada saung sebelah sana tuh Kang Abdur tuh sana, yuk. Tuh bagus tuh sebelah sana yuk coba yuk sana yuk yuk. Nah ini kita mau ke saung guys, saung punya warga kayaknya nih Kang Abdur. Ini saung punya Wak Entur Tad. Wak Entur? Iya. Tahu dari siapa? Wak Entur tuh ada di mana-mana. Wih, Kang Abdur, ini udah azan nih. Azan dulu, Tad. Iya, udah azan dulu ya? Iya. Kita cari masjid gimana? Kita nanti cari masjid, kita istirahat dulu di sini nih. Oke, siap. Kebun nanas. Iya, kebun nanas nih, guys. Iya. Ternyata ini selain kebun teh ada kebun nanas juga nih. Kita minum es teh sebentar, iya. Habis itu kita langsung ke masjid, guys. Iya. Untuk sholat zuhur ya, ini udah azan soalnya guys. Wih enak banget ini Kang Abdur. Wih ada saung begini guys. Mana? Oh iya. A few moments later.
Alhamdulillah teman-teman penonton, baru saja kita selesai Sholat duhur ya. Tadi kita mau ngaso udah keburu azan. Akhirnya kita cari masjid yang terdekat. Alhamdulillah. Nyamuk, Pak. Iya, kedua banyak nyamuk. Iya. Allahu Akbar. Terbiasa. Ya. Pemandangannya indah ya. Pemandangannya indah. Tapi ternyata banyak nyamuknya. Jadi harus bawa autan. Nah, benar, harus bawa sari puspa, guys. Ya, Kang Abdur, ya, saya mau ngucapin selamat jalan. Ya, hati-hati di jalan. Okay. Ulah kekebutan, Kang Abdur. Iya, Pak. Saya mau pelan-pelan. Tadi juga ketinggalan terus sama Ustaz. Jangan kebut-kebutan ya, karena ada istri yang menunggu di Mekah, guys. Dan juga ada anak yang menunggu di pesantren ya, di Karawang. Pokoknya Kang Abdur nanti kudu balik deui ka Subang. Siap. Masih It's different. Kang Abdur, yang mau disampaikan gak buat penonton nih? Pokoknya buat teman-teman penonton semuanya yang setia nonton yang video setia kita ya guys, nonton video Abdurrahman Akam, Ustadz Agus Al-Fazri, pokoknya dukung terus channel kita biar tambah semangat bikin konten-konten kedepannya. Iya betul, jangan lupa kalian juga bantu dengan berkomentar. Suka atau tidak suka, insya Allah akan jadi bahan perbaikan ya, Alder ya. Buat kedepannya kita bikin konten apa lagi? Bantu komen di kolom komentar. Nanti kita bikin konten selanjutnya. Oke guys, sampai sini. Iya, udah gerimis tuh ya, tuh guys tuh. Gerimis nih. Ke Purwakarta mah jalur hujan ini, warna yasa. Iya, jalur hujan, jalur warna yasa. Ini aja hujan nggak? Kadang ya. Teman-teman, barangkali ada yang tinggal daerah warna yasa, ini Kang Abdur nggak punya jas hujan. Berhenti aja lah. Kita nih Kang Abdur nih. Tuh, udah mulai bunyi trak tek 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 tuh ya. Oke guys, supaya nggak kepanjangan juga videonya, udah mulai hujan. Kita cukupkan dulu video sampai di sini. Terima kasih sudah selalu menonton kita berdua. Kami doakan di hujan yang penuh keberkahan ini dan mudah-mudahan doanya diijabah. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa segera pergi ke tanah suci untuk ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.